Halo pemirsa asal usil, ketemu lagi sama saya. Ini kebetulan saya lagi janjian dengan dress code warna biru ya ini ya. Biasa nih, besti-besti gue biasa nih. Lewat banget. Jadi kita ini udah jarang kumpul ya kan, sekalinya kumpul dress code harus sama semua. Jadi kita warna apa nih? Nah ini coba perkenalkan dulu supaya pemirsa asal usul kenal dari sini. Saya Rika, kebetulan yang punya rumah ini. Oh iya benar. Terus? Hai, perkenalkan saya Eni Julia, kebetulan sebagai ketua Purple Lover Community di Indonesia. Loh ini kita kan dress code partai. Kita nggak ikut awal itu. Nggak politik. Gua salah masuk kayaknya. Oke, komunitas ada berapa helai orang membernya? Banyak sih. Di Indonesia ada 21 kota. 21 PLC di Indonesia. 21 PLC. Sorry, 21 LC. LC. Oh, ini tuh bukan dress code, ini tuh memang pecinta ungu. Baju kita semuanya ungu semua. Jadi bukan dress code, ini dari aku ya, sampai ungu. Coba berdiri. Dalam-dalam. Apa sih ini? Ini tuh cuma hobi aja apa-apa sih Bu? Coba jelaskan ini fenomena alam apa lagi? Pertama hobi awalnya. Habis apa? Mani ya, Su. Hobi hiburan. Enggak. Si ungu-ungu ini tuh Ibu kalau kumpul-kumpul aja pakai baju ungu. Enggak. Iya, kita beraktivitas. Meja kantor aja semua serba ungu. Iya dong. Siapa yang ngomong? Oh. Jadi ini sehari-hari memang berungu-ungu gini? Alhamdulillah semua ungu. Totalitas. Karena semua angkat ungu pada waktunya. Sampai sesnek-snek ini semuanya enggak haram untuk membeli snack warna merah. Warna ya, orange, haram ya Bu. Ada yang beda, kita Ibu pasti anggota baru, ya kan? Karena belum totalitas. Satunya. Kenapa bibirnya nggak ungu? Oh ini tas makeupnya juga harus ungu pemirsa. Nggak bisa, bedaknya kenapa warna hitam? Ini harus dicet ungu. Ada, baik, ayo. Bibir, nah coba bibir harus ungu. Oke, kita ungukan ya. Ayo, ya. Kita pokoknya tidak menoleransi warna lain ya. Bedaknya ungu. Bedak ungu. Maskaranya ungu. Serumnya juga ungu. Ya. Serum ungu. Ini apa lagi? Ini ungu apa? Kaca ungu. Kaca ungu. Gunting kuku juga ungu. Oh. Ini Bu, sini gua pasangin. Nah ini ungu ya, ungu harus ungu. Nah, astaga. Ini jatuhnya bukan kayak mau ke kondangan tapi kayak mau ke party Halloween ya guys. Hah? Kapan lagi lo? Happy birthday. Astaga. Coba apa lagi yang berungu-ungu? Ini tuh rumahnya lokasinya di Bekasi, Bekasi daerah Pondok Ungu namanya. Emang sengaja cari namanya Pondok Ungu. Kenapa lokasinya di Pondok Ungu? Kebetulan aja apa memang sengaja nyari? Dulu sih kebetulan, tapi alhamdulillah. Oh kebetulan. Ibu suka ungu dari sejak kapan sih sebenarnya? Udah lama sih, dari tahun berapa ya? Pas sejak nikah lah. Jadi beli rumah ini terus langsung diunguin. Pas banget pada ungu, terus diunguin. Ini rumah semua diunguin? Iya, diunguin. Coba kita lihat dulu. Gak bisa ini tiki kok hitam. Kita harus cari tiki ungu.
ungu pemirsa. Nah, cat juga ungu, apalagi yang ungu-ungu nih. Lilin. Ini bunga, bunga juga gampang ya kalau cari yang ungu ya. Ini bunga ungu. Nah, sampai se gorden, tali-talinya juga harus warna ungu. Saya cuma ini rumah ibu kan? Iya. Ibu tinggal sendiri di sini. Enggak lah, anaknya saya tiga. Ada penghuni yang lain kan? Ada dong. Penghuni yang lain juga dipaksa suka warna ungu. Iya harus. Penghuni lain tuh nggak berani keluar loh, mungkin karena perasaan traumatik yang mendalam. Pak, bapaknya ungu. Saya tadi berharap bapak agak normalan dikit gitu bang. Kok ya keluarnya sama aja bentukannya. Saya mau tanya dulu pak, benar bapak adalah suaminya ibu ini? Betul loh pak. Jadi udah nikah berapa lama pak? Saya nikah kurang lebih udah 18 tahun. 18 tahun? Iya. Gimana rasanya 18 tahun dijejelin warna ungu terus pak? Dia gak ada warna. Dari 18 tahun yang lalu ungu semua? Iya, udah itu doang. Iya. Jadi makanan favoritnya telur dadar. Gak pernah disajiin yang lain, Pak, yang punya ya. Ya paling pernah warna ungu. Dari sejak pacaran sudah kelihatan belum sih ada keanehan dan keganjilan dari calon istri bapak ini gitu waktu itu. Ya emang uniknya di sini sih Om Jon. Gitu ya. Sampai bedong semua Om Jon. Ya kan. Kacamatanya dia komunitasnya juga Om semua tuh. Sama dong, sama. Pernah protes nggak sih Pak? Maksudnya, mah, itu merah lucu kali, atau orange kali, atau putih kali. Biar gak sakit di mata gitu. Pernah protes gak? Mama, Om Jo, terus sekali beli sofa. Yang paling aneh menurut bapak kalau umur gini, kalau pernah gak sih mas ditanya sama teman-teman tongkrongannya mas gitu? Kayak, kayaknya baju gak ada yang lain, ungu mulu gitu atau gimana? Iya, saya pernah juga ditanyain. Katanya, lu gak bosen ungu terus? Boleh tuh masih warna ungu, baju lebaran ungu katanya. Ternyata apa dia di kantor juga baju warna ungu. Lu bilang, kita kalau beli kain buat baju lebaran 1 kilo. Jadi buat bertahun-tahun. Gitu. Ya. Jadi udah biasa akhirnya Pak ya lama-lama ya? Biasa. Oh, benar-benar gak pernah beli warna yang lain? Atau sempat dimarahin gak kalau misalnya beli warna lain? Protes sih. Nah, oke. Okay. Protes waktu itu. Saya bilang, coba aja yang warna yang lain gitu. Ujung-ujungnya jadi beli warna yang lain, terus beli lagi warna ungu. Beli lagi juga, tapi warna ungu. Jebol di dompet, jadi ya udah ya, ngalah aja akhirnya. Ya udah Pak, enggak apa-apa, terima lagi aja, terima-terima. Udah 18 tahun udah kuat kan? Ya. Udah kebal kan? Udah terbina udah. Sampai sekoper-koper ya. Persiapan mudik. Iya. Oh, koper juga ungu. Ini kita ke dapur ya. Coba lihat nih Tupperware-nya pemirsa ya kan. Semuanya ungu. Nih, sebunga-bunga. Jangan-jangan bahan makanan semua ungu juga lagi. Astaga. Sarangnya. Hah? Ya ampun Bu, aduh astaga. Astaga, ini kayaknya pemuja Tinky Winky ya pemirsa ya. Bu, ini tuh cari barang-barang semua serba ungu ini gimana sih? Kalau misalnya ibu naksir barang, terus nggak ada yang warna ungunya, jadi beli apa enggak? Dan kalau lihat ungu, misal udah punya, tetap beli. Ada kebutuhan lah, misalnya butuh beli meja atau memang
butuh harus beli ungu. Lemari sepatu atau apa. Ternyata dari yang ibu naksir nggak ada warna ungunya. Nah gimana? Paling di stiker tetap ungu. Beli warna bisa putih ya kita stikerin ungu. Diganti tetap diganti. Tempel, ditempel. Ya, karena sekarang banyak ya. Stiker ya. Banyak ungu. Stiker jadi banyak. Tempel ungu tetap ungu. Ini contohnya nih, ini kan warnanya biru aslinya. Tempel ungu. Tuh, sama pintu kamar mandi. Tuh, kayak pintu kamar mandi stiker. Oh, iya. Rumah tangga baik-baik aja, Bu. Gak ada anak yang pernah protes gitu, misalnya kayak, "Mah, bosen, mah, umu mulu, itu aku malu tahu." Kalau dulu anak aku kan cowok, kebetulan. Nah, apalagi cowok. Iya. Waktu masih kecil, mau dia pakai umu. Cuman sekarang sudah besar gitu ya, dia udah tahu warna, gak mau kadang-kadang. Oh, jadi ibu berharap kalau punya anak itu bukan warna ya, Bu. Kayak enggak tahu warna jadi dijejalin ungu mulu dimakan mulu ya. Tapi setelah dewasa mereka kalau beli apa-apa, suaminya mau oleh-oleh, dia pasti selalu cari yang ungu. Buat mama ungu. Bundanya ungu. Gitu. Kalau punya mama kayak gini gampang, enggak usah cari mahal-mahal. Kalau ke Palembang kan biasanya pempek mahal. Kalau ke Jogja gudeg mahal, beliin ubi ungu. Sama terong. Terong buah naga lalu bawain pulang udah seneng. Pertanyaan paling basic tadi saya lupa nanya. Kenapa suka warna ungu daripada warna yang lain? Karena unik. Segel di mata. Unik, elegan, dan terkesan tuh mewah. Merah marun juga mewah. Karena kan zaman dulu ungu itu warna bangsawan. Ya, ada di Google kok. Oh iya, ungu itu. Warna bangsawan memang. Bukan warna-warna Isabel ketiga aku mau nanya ini, mohon maaf ya, maaf nanya ya. Ini sampai dalaman-dalaman ungu juga. Ada pakai kebetulan. Kebetulan pakai. Oke. Hah? Seperti ada yang kurang kalau mau picture hoax enggak nih? Air fryer ungu, pisau ungu, ini apa namanya sutil ungu, magicom ungu, panci, magicom yang mah ungu. Ini nggak dicat sendiri kayak mbak? Supra ya. Ini ungu, ini udahlah ya kalau sofa udah banyak yang ungu, magicom pasti dapet yang ungu. Magicom ungu, mana magicom ungu? Itu di sudut kanan. Ungu terong. Ini tempat masak nasi juga ungu. Ini dicet kan? Enggak asli. Ya, sebut aja semua, Bu. Sebut, Bu. Ini tutup pakai ungu ya. Semua ungu. Astaga, Tuhan. Coba kita cek dulu. Jangan-jangan airnya ungu nih. Oke. Ini. Iya. Ini lihat nih pemirsa. Tadaaa. Mbak jadi punya cat sendiri, punya speaker sendiri, punya pilok sendiri warna ungu. Jadi in case kalau ada barang-barang yang tidak ungu bisa diungukan. Bisa kita manfaatin. Saksikan terus Asal Usil setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 siang hanya di Trans TV.